Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wartono di channel paling keren se-Indonesia Raya, Wartono. Oke, kali ini saya mau membahas berita yang cukup mengejutkan dan sangat mengagetkan juga bagi saya ya, yaitu hengkangnya Nikon Indonesia dari Indonesia ya, Nikon Indonesia pamit dari Indonesia. What's, kenapa seperti itu dan bagaimana nasib user Nikon ya seperti saya ya, saya ini user Nikon dan sampai sekarang pun masih menggunakan Nikon sejak pertama kali motret sampai sekarang ya masih menggunakan Nikon. Jadi sebenarnya kalau saya lihat ya itu hanya manajemennya saja yang berubah ya, hanya manajemennya saja. Nah jadi dari kemarin ya saya sudah melihat juga di grup Nikon Koleksi Indonesia, dan saya juga bergabung di situ. Dan sebenarnya informasi ini sudah dari 2 hari yang lalu ya didapat. Jadi tanggal sekarang ini ya, tanggal 22 Oktober ini sudah tidak beroperasi Nikon Indonesia. Nikon Indonesia terakhir beroperasi berarti kemarin ya, 21 Oktober 2020. Ya, yang sebelumnya juga Jet Privilege ya, itu kartu untuk keanggotaan Nikon J dan kartu Nikon J itu juga dicabut tanggal 21 Oktober juga. Dan semua aktivitas mulai dari sales, marketing, garansi, perbaikan dan macam-macamnya itu dialihkan semua ke PT Alta Nikindo yang merupakan distributor dari Nikon ya. Jadi Nikon Indonesia sendiri itu sudah masuk di Indonesia sekitar 8 tahun ya, di sejak tahun 2012-2013 ya. Jadi sebenarnya baru juga masuk ke Indonesia. Nah terus sebelum tahun itu bagaimana? Sebelum tahun itu ya semua kegiatan itu di PT Alta Nikindo ya. Jadi mungkin user Nikon yang bertahun dari tahun 90-an ya, itu juga sudah ada Nikon tahun 90-an. Nah itu semua dari distributor Nikon yaitu PT Alta Nikindo. Nah kemudian di tahun 2002 ya, Nikon pusat ya yang ada di Jepang ya, di Jepang itu membuka ada per region ya, jadi ada Nikon Asia. Nah Nikon Asia itu juga membuka per negaranya, ada Nikon Malaysia, Nikon Thailand, Nikon Indonesia ya, seperti itu untuk memperkuat lini marketingnya. Jadi sebenarnya untuk Nikon Indonesia itu lebih ke marketingnya aja, sehingga kemudian dibentuk adanya ambassador Nikon ya, Nikon official, ada ambassador Nikon, ada Nikon Squad, ada Nikon Icon ya, termasuk ambassador Nikonnya dia Angga Sudirman, terus ada Gading Martin dan lain-lain, sangat banyak dan sangat populer juga ya untuk ambassador ataupun Nikon officialnya itu. Jadi yang berhenti adalah Nikon Indonesianya saja. Sehingga setelah berhenti ini bagaimana nasib Nikon user? Ya sama aja, tidak berpengaruh ya, hanya untuk marketingnya aja akan dialihkan, dikembalikan ke distributor lagi ya. Jadi kembali ke sebelum tahun 2012 seperti itu. Jadi sebenarnya hanya masalah ke manajemen itu aja sih ya. Jadi jangan khawatir karena tetap sama semuanya masih kalau mau service center, garansinya juga berarti bukan Nikon Indonesia lagi garansinya, karena Nikon Indonesia sudah pindah ya, sudah hengkang ya, tapi kembali ke Alta Nikindo. Jadi garansinya tetap dapat dari Alta Nikindo ya. Dan untuk service, untuk beli part dan penjualan semua juga nantinya akan di
alihkan ke PT Altani itu semua ya. Dan sebelumnya juga seperti itu. Jadi untuk distribusi ke dealer-dealer kamera atau ke toko-toko kamera itu juga dari PT Alta Nikindo. Jadi seperti itu ya. Jadi kalian pengguna Nikon ya, termasuk saya di sini ya, kita tidak perlu cemas. Dan kamera ini juga atau fotografi ya, tidak hanya menunggu dari segi brand saja ya. Kalian pun ya tidak harus motret hanya dengan Nikon saja, tapi bisa dengan yang lain. Dan kalaupun ada Nikon, masih punya Nikon, ya tetap pakai selama itu masih baik bagi kalian dan bisa kalian pakai. Dan untuk service center semuanya juga masih ada seperti itu ya. Nah, kemarin atau semalam ya, kemarin itu juga ada penjelasannya juga dari Cik Marta Sudirman ya di live IG-nya. Mungkin kalian kalau ingin lebih jelasnya lagi bisa dicek Instagram-nya Marta Sudirman ya. Di situ dia live 1 jam lebih ya. Karena ibu juga ya, semalam saya juga nonton untuk live streaming-nya. Jadi di sini saya ngambil kameranya tidak dengan Nikon ya, karena lagi saya ini lagi berada di luar kota. Di Pati, jangan kamera saya ada di Bekasi ya. Ini lagi ada saudara yang menikah hari ini. Jadi ini saya sebenarnya masih mau live enggak ya, mau upload enggak ya. Tapi saya rasa dong, kayaknya perlu juga ya, karena saya sebagai user Nikon lah ya. Saya juga merasa terpanggil untuk klarifikasi atau ikut memberikan statement atau komentar tentang hengkangnya Nikon dari Indonesia ini. Jadi seperti itu. Kenapa sih kok hengkang? Nah, tentunya di sini untuk efektivitas ya yang saya lihat. Seperti kita ketahui, sekarang ini ada namanya pandemi ya, pandemi COVID-19. Dan dengan Nikon Indonesia itu perlu namanya penghematan ya, termasuk ini bisnis yang mungkin ini kayaknya bisa dihemat. Nah, itu dihentikannya termasuk Nikon Indonesia ya. Dan akhirnya semua Nikon official juga mengundurkan diri semua. Jadi sudah tidak ada, tapi untuk mereka semua itu juga masih menggunakan Nikon ya, walaupun mereka semua tidak hanya satu brand sih, dan yang juga dari mereka yang punya brand-brand yang lain juga. Jadi tidak perlu di brand Nikon itu juga itu. Dan grup yang saya ikuti juga sampai saat ini juga masih ada ya, grup Nikon Koleksi Indonesia, ataupun di Facebook juga ada grupnya ya, Nikon Koleksi Indonesia ya. Nah, nanti saya sertakan linknya yang grup Facebook ya, bagi kalian yang pengguna Nikon ya, silakan bergabung gak apa-apa di grup Facebooknya ada ya. Jadi seperti itu ya, kita atau saya khususnya ya, secara pribadi ya, berharap semoga kedepannya, terutama sekarang dikembalikan lagi ke Alta Nikindo ya, semoga Alta Nikindo bisa lebih terbuka lah ya, dan memiliki strategi marketing yang sesuai di zaman sekarang ya. Mungkin kalau menurut saya kok lebih hemat ya kalau strategi marketingnya itu dengan menggait youtuber atau influencer di Instagram ya, TikTok ya, untuk mempromosikan Nikon. Artinya dipinjemin lah ya youtuber seperti itu ya, agar makin banyak yang mereview Nikon, karena memang di YouTube sendiri itu sangat jarang sekali yang mereview Nikon. Nah, itu yang mungkin menurut saya kurang ya dibandingkan dengan brand-brand lain yang mana banyak sekali. Padahal itu tinggal cuma dipinjemin aja ya. Nah, jadi dipinjemin mungkin 2-3 hari untuk mereview kameranya. Tentu dengan kamera yang kualitas sebagus Nikon harusnya nggak masalah ya. Jadi harapan saya semoga strategi marketing dari Alta Nikindo bisa lebih bagus lagi, dan mungkin brand ambassador yang berpotensi baik, yang cukup terkenal, bisa di
ambil lagi sama abang itu ya. Itu syarat saya ya, semoga brand Nikon bisa terus berkembang dan semakin eksis di Indonesia terutama ya. Demikian dari saya ya, semoga bermanfaat. Jadi di sini saya cuma ingin mengungkapkan ya sebagai user Nikon ya, saya user Nikon, I am Nikon ya. Ini bajunya juga ya, baju pas ikut Nikon Koles ya di Kota Tua ya dulu ya, ikut terus menang ya, menang lombanya terus dapat kawas seperti ini ya. Jadi sangat berdampak sekali bagi saya juga, dan Nikon juga banyak memberikan banyak pelatihan-pelatihan ya, event-eventnya juga cukup baik ya. Semoga mungkin strategi marketingnya aja yang mungkin perlu diperbaiki dan ditingkatkan ya. Kalau secara produk sih menurut saya tidak jelek lah Nikon ya, bagus ya. Oke, semoga bermanfaat. Jadi tidak perlu khawatir ya bagi kalian menggunakan Nikon, semua masih sama, hanya ganti manajemen aja. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.